Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahardika Tirtanarayana. Saya dari kelas 7C. Saat saya akan menjelaskan kegiatan sehari-hari. Saya waktu pagi hari saya bangun. Setelah saya bangun saya membantu. Saya salah satu. Setelah waktu itu saya membantu orang tua yang di rumah membersihkan ruangan. Setelah itu saya mandi. Sarapan. Setelah sarapan saya berangkat ke sekolah. Saat di sekolah saya untuk belajar dan lihat dan fokus ke pelajaran. Setelah saya pulang saya mandi. Saya istirahat. Istirahat saya membantu orang tua yang lain. Setelah itu saya mengaji. Setelah mengaji saya membantu membaca kemarin aku. Setelah itu saya makan malam. Setelah malam saya di piring. Setelah makan malam saya les. Setelah les saya istirahat. Sampai saya sampai tanda kerja saya tidur. Hah? Jadi nggak tahu kamu apa yang mau tidur. Kamu sampai kamu itu apa? Tidur nanti. Kamu memang tidur mau kencang. Tidur nanti lapar. Tidur nanti tidur. Setelah hari belum istirahat lapo pada doa atau pola mengulangi persiapan pelajaran buat besok lah nyiapin seragam ya apa saya salat isya terus lupa kamu sih salat isya lupa itu saya les dengan pelajar matematika. Kerja persiapan buat itu saya berusaha merapikan buku ya merapikan persiapan pelajaran buat besok apa disiapin seragamnya mau dipakai persiapan seragam buku dan setelah itu saya belajar untuk hari esok. Nah setelah itu saya minum.